Anda kembali di Seputaran News Pagi, pemirsa. Pengusaha jual beli handphone sekaligus YouTuber Putra Siregar ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Bea Cukai Kanwil DKI Jakarta. Pengusaha muda yang juga dekat dengan sederet artis tersebut diduga melanggar. Pemirsa, sejumlah masjid di DKI Jakarta akan menggelar sholat Idul Adha pagi ini. Di antaranya di Masjid Al-Azhar Kebayoran Baru dan Masjid Sunda Kelapa Menteng Jakarta Pusat. Demi menerapkan protokol kesehatan, kapasitas masjid akan dibatasi maksimal 50. Dari Jakarta, Syafina Sanjar, Dimas Winardi, Andri Setiawan, Hai News, 2, 1.